Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Okey, hari ini kita sambung lagi dengan masih di bawah chapter 2, di bawah kita panggil sebagai power screw, fastener dan other connection. Alright, so hari ini kita baru tengok satu example stresses in screw. Okay, kita gunakan semua equation yang kita belajar sebelum ni, equation stress. hopefully tak stress lah. Kita gunakan equation stress tu dan kita kita jawab satu example dan kita gunakan macam mana kena apply benda tu di dalam satu application example. Okay, so hari ni kita nak pergi topik yang critical yang hopefully semua orang boleh tangkap this topic yang kita panggil sebagai bolt tightening and preload. Okay, so dia punya objektif sebab apa kita belajar benda ni, okay, kenapa kita ada this kind of topic, bolt tightening and preload, sebab kita nak pastikan dan penyambungan, sebab kita, bila kita gunakan bolt ni adalah lebih kepada penyambungan antara two ataupun more parts. Okay, so bila saya ada let's say untuk case ni dua parts, okay, macam mana saya nak pastikan that sambungan itu adalah yang baik lah, penyambungan yang baik. Okay, alright. Itu persoalan ni, persoalan macam mana kita nak pastikan dan penyambungan itu adalah yang terbaik. Okay, lepas tu kita belajar this topic, bolt tightening and preload. Contohnya, let's say lah, kita buat satu situasi kat sini. Let's say saya ada dua plates, okay, two plates, okay, yang plate A dan juga plate B lah, let's say saya ada dua jenis ni. So this is my plate A, okay, dan saya ada plate B di sini. Okay, so untuk case ni saya nak menggunakan penyambungan bolt connection sebagai saya untuk sambungkan kedua-dua jenis plate ni. So apa yang saya buat, kita boleh buat lubang di situ dan kita menggunakan bolt dan juga nut lah di situ sebagai kita punya penyambungan lah, macam tu, seolah-olah macam tu. Alright, so itu saya punya bolt dan nut. Okay, so let's say saya, kalau saya lukis basically so saya labelkan sikit. So ini saya punya bolt, okay, dan mungkin yang di bahagian bawah tu adalah saya menggunakan nut sebagai means untuk menyambungkan kedua-dua plate ni lah. Alright, so macam mana saya nak pastikan that penyambungan itu adalah yang terbaik? So saya sambungkan ni, okay, let's say saya ada dua plate ni, saya dah lubangkan, lepas tu saya masukkan bolt and nut, lepas tu saya ketatkan pakai apa, spanang, pakai spanang saya ketatkan benda tu. Tapi isu dia berapa ketat nak kita kena ketatkan, kan? Betul tak? Adakah kita akan ketatkan bolt and nut tu sampai dia dah tak boleh pusing, so itu yang kita consider sebagai a good connection, atau kita just pasang masuk saja dan pasang macam biasa? Okay, itu isu dia sekarang, berapa ketat yang perlu kita ketatkan. Okay, ha, itu big question dia. Okay, so kalau let's say lah, kalau saya buat satu pertandingan saya, antara saya dan juga Mr. Hulk yang kali hijau tu, di dalam Avengers tu kan ada satu Hulk, nama watak tu Hulk kali hijau. So kita buat competition antara saya dengan kawan saya tu Hulk tu, okay. So saya nak buat permainan ketatkan bolt lah, kita tak ada kerja buat benda tu. So masukkan bolt and nut dan saya ketatkan nut tu menggunakan spanar, kedua, okay. Hulk pun sama, Mr. Hulk pun dia menggunakan spanar juga untuk ketatkan benda tu. Okay, kalau saya ketatkan mungkin tak berapa ketat, sebab saya tiada kekuatan seperti Hulk, tapi Hulk tu mungkin diketatkan sampai patah lah, putus tu. Okay, so isu dia benda ni macam terlampau abstract sangat. So since kita ni adalah engineer, so kita perlu ada number untuk pastikan that bila kita ketatkan bolted connection tu, dia adalah connection yang secure lah. Okay, so macam ni kita nak tahu that yang connection tu adalah secure. So bila kita ambil spanar, so kalau kita boleh quantify benda tu, okay, barulah kita boleh consider dia adalah good connection. So apa akan jadi bila kita ada spanar, kita ketatkan bolt dan nut tu. So basically kita ketatkan. So bila kita ketatkan, apa yang akan terjadi? Akan terjadinya pre-stress ataupun preload di dalam bolt tu sendiri. Okay, so apa akan jadi?
So di dalam book ni bila kita ketatkan, kita bagi some kita bagi torque ataupun tightening torque, so tightening tu sebenarnya kita bagi torque sebenarnya, okey. So bila bagi torque, pasti kita akan develop di dalam book ni akan initiate satu load. Load akan terhasil di situ. Okay, macam tu. Okay, dalam arah tensile, arah tensile. Okey. So, yang ni yang kita panggil sebagai saya nak labelkan. Yang ni yang saya panggil sebagai preload tu So, preload akan terhasil disebabkan oleh action yang kita tightenkan that ball and nut. Okey. So, semakin ketat kita ketatkan benda tu, semakin tinggi preload ataupun pre-stress di dalam bolted connection lah. Okay, dan of course semakin rapat lah kedua-dua plate pula, so semakin ketat kita ketatkan, so plate akan semakin rapat lah antara plate A dan plate B, semakin tinggi dia punya compression set, compression force di antara plate A dan plate B. Tapi berbeza dengan bolt and nut, bolt, so especially bolt lah, bukan nut lah, so bolt akan mengalami tension load yang semakin tinggi bila kita buat dia semakin ketat lah, ataupun kita buat sebagai preload. So kedua-dua plate A dan plate B akan ada compression preload, dan juga untuk bolt dan nut bolt, okay, basically akan ada juga preload jugalah yang terhasil, tapi arah dia arah tension lah, okay. So semakin ketat benda tu, semakin tinggi load yang akan terhasil di dalam bolt dan juga of course dekat plate jugalah, plate A dan juga plate B. Tapi isu dia sekarang, so berapa preload yang sesuai? So ni F lah, sorry, T pula lah nampak situ. So saya padam balik. Okay, saya nak tulis F tapi tulis T. Okay, sorry, my mistake kat situ. Sikit, okay, FI ya. Alright, so isu dia sekarang, berapa besar preload yang sesuai untuk case yang kita consider sebagai secure, secure punya connection. Okay, so kita ada value yang sesuai, sebab engineering mesti ada value kan, okay, so so value yang sesuai adalah FI. Okay, FI ni dia ada dua dua case, okay, ada ataupun dua value. Okay, dia ada dua value. Alright, sama ada kita menggunakan 0.75, okay, 7/5% daripada proof load. Okay, proof load FP. Ataupun kita akan gunakan 0.90 FP. Okay, okay, sorry lah, tak apa-apa nampak sikit. So kita ada 75% FP dan juga 90% FFP. FP tu artu adalah, kita tak tengok lagi FP tu apa. Mungkin artu kita familiar dengan SP, proof strength. Okay, SP unit dia megapascal. So ini adalah FP proof load. Okay, adalah maximum load sebelum dead ball tu patah lah, itu definisi FP. Dan unit dia dalam Newton lah, So untuk kes ni FI, preload yang perlu kita pastikan di dalam bolt assembly adalah, kena pastikan dia adalah 75% FP ataupun 90% FP. Okay, so 75% FP ni adalah, dia ada condition dia, condition yang kita perlu match. Okay, yang kita perlu sebagai non-permanent condition. Okay, so ni syarat dia, non-permanent connection. Okay, untuk case 75%, tapi untuk 90% dia adalah untuk case permanent connection. Okay, so non-permanent connection ni adalah kita boleh fikir that yang bila saya ada buat pemasangan bolt and nut tu, saya nak benda tu mungkin saya boleh buka balik lah, contohnya saya dah pasang benda tu mungkin satu bulan kemudian saya nak buka balik benda tu, mungkin saya nak buat some maintenance, contoh maintenance saya perlu buka balik lah. So kalau untuk jenis macam ni, kita consider sebagai non-permanent connection, benda yang kita nak buka balik, pasang balik, lepas tu let's say nak buat some maintenance, kita pasang balik, buka balik. So itu adalah jenis condition yang pertama, non-permanent. So set dia tidak berapa tinggi, dia adalah 75% daripada proof load, FP. Tapi kalau kita untuk
untuk kes yang kita consider sebagai permanent ni, yang kes yang nombor 2 ni, so dia punya preload yang akan diletakkan adalah lebih tinggi sedikit, dia adalah 90% daripada FFP. Okay, so untuk kes 90% daripada FP ni, mungkin adalah jenis yang kita consider sebagai mungkin saya ada tempat yang susah saya nak, mungkin offshore structure. Okay, so nak pergi offshore structure kan susah, kita kena naik heli lah ataupun kita naik boat dan sebagainya. Okay, so pergi ke heli di bahagian offshore structure, so ada bolted connection, so kita akan gunakan set yang setinggi 90%. Mungkin sebabkan tempat tu susah nak akses, so kita perlukan dia setinggi tu. Ataupun kita boleh juga consider tempat yang ada, tempat yang mudah leak ke, okay, yang tidak memerlukan kita buat maintenance. Okay, kita nak pastikan set dia tinggi ataupun pressure vessel, so kita akan letakkan setinggi 90% punya FP. Alright, okay, so ni adalah equation dia. So dia ada dua condition lah, dan hari tu kita baru tengok SP. Kalau kita perasan, SP tu ada dalam satu table hari tu, table untuk Avengers series dan juga untuk Boboiboy punya series. So kita ada dua tu, material, daripada material and strength, kita akan dapat satu kolom tu SP. So SP tu dah unit dia dalam mega pascal. So kalau kita nak dapatkan this FP, so basically idea dia adalah kita tahu that SP ni unit dia dalam stress, okay? So SP adalah FP, okay, divide by tensile stress area lah. So kalau kita dapat SP daripada table, so kita boleh rearrange this equation, okay? Kita rearrange balik equation ni. Contohnya saya rearrange, so saya jadikan FP sebagai perkara rumus, dia adalah SP kali dengan AT. Okay, so SP adalah proof strength dalam unit megapascal yang kita boleh dapat dalam table, dan AT adalah tensile stress area yang kita boleh dapat juga dalam lagi satu table, table sizing lah, okay, table dimension lah. Okay, so bila kita ada dua-dua info ni, kita boleh cari this FP lah, dan bila dapat FP ni, kita boleh kira berapa FI yang sesuai mengikut application. Okay, so itu adalah preload, okay, di dalam structure. Tapi isu dia sekarang, okay, macam mana saya nak pastikan bila saya ketatkan tu, contohnya saya ambil bolt and nut, so saya ketatkan tu, saya kena pastikan macam mana saya nak tahu di dalam bolt tu dia mencapai nilai 75% FP ataupun 90% FP, kan? Itu isu dia, kan? Betul tak? Isu, kan? Macam mana saya ketatkan? Takkan saya nak main ketat agak-agak, saya pusing ni agak-agak ni, saya pusing dua kali ni agak-agak dia dah mencapai 75 tu. Macam mana kita nak tahu nilai tu? Sebab tu kita perlu ada satu tools, tools yang kita boleh gunakan. Sebab bila kita ketatkan pakai bolt and nut, contohnya kita pakai spanner, kita tak ada, kita macam susah macam mana nak pastikan dia FI, kan? Okay, kita katakan nak pastikan FI macam payah, kan? Okay, so selalunya kita gunakan spanner ataupun kita gunakan torque wrench, kan? Tak, spanner tak boleh tahu, sebab kalau kita tengok torque wrench tu dia ada satu dial, contohnya kalau saya boleh tunjukkan, mungkin ada yang tak kenal torque wrench tu apa. Okay, spanner mungkin ramai kenal. Okay, so ni adalah contoh torque wrench. Torque wrench ni dia ada satu dial, okay, dial di sini. So ni adalah dial dia. So dial tu kita boleh gunakan untuk measure berapa torque lah, tightening torque yang kita bagi dekat kita punya bolt and nut. Tapi isunya, kita boleh bagi torque, tapi macam mana kita nak tahu FI? Okay, sebab tu kita kena ada relation antara preload FI yang tadi baru kita tengok tu dan juga torque. Mesti ada some correlation antara torque dan juga FI. Okay, so kita nak tengok satu lagi equation yang kita panggil sebagai torque lah. Okay, so macam ni kita nak kira torque, So FI kita dah tahu, kita kena pastikan sama 70% ataupun 90% kan FP. Okay, tapi isu dia sekarang macam ni kita nak relate antara torque dan juga that FI lah. Okay, sebab tu kita belajar tightening torque. Satu equation juga yang kita akan tengok adalah tightening torque, dan tightening torque ni sebenarnya menggunakan equation power screw sebenarnya, Okay, sebab tu kita belajar power screw dulu, sebab fasen ni yang kita belajar ni adalah fasen yang bertrack. So basically dia punya principle ataupun mechanics dia adalah sama macam yang kita belajar di dalam power screw. Okay, so agak-agak
Sebab kita ada belajar dua hari tu, TU dengan TD. So agak-agak mana yang lebih sesuai untuk digunakan ni? Ha? Apa pendapat kamu? TU ke TD agak-agak? Atau TO? Okey, jawapan dia adalah TU lah. So TU adalah untuk digunakan untuk kita tighten. Kita nak tahu berapa tightening torque. So let's see kalau kita tengok equation TU tu. So TU adalah ni. Okey, TU adalah W DM over 2 F plus, okay, cos F plus cos alpha N tangent lambda. Okay, cos alpha N tolak F tangent, okay, F tangent lambda plus W F C D C over 2 kan. Okay, so ini adalah equation top. Okay, so banyak gila kan equation. Okay, alright. So kalau kita perasan lah, sebenarnya board ni adalah benda yang standard. Okay, kalau kita perasan, board adalah benda yang standard kan. Okay, so seperti yang kita boleh refer dalam table 15.1 dan 15.2 adalah sizing ataupun dimension dia. Okay, so since benda ni adalah standard, okay, so kalau kita boleh plug in size, semua size tu ke dalam equation tu, okay, kita akan dapat something ni. So equation ni dia dah takkan jadi complicated macam ni lah. So dia dah boleh simplify. So let's say dan usually kita tahu material untuk board ni selalunya buat daripada besi, dan dia punya friction coefficient dia adalah lebih kurang 0.15, sama ada friction coefficient untuk screw dan nut ataupun friction coefficient antara collar dan juga nut lah. Okay, so usually untuk case fastener, okay, dia punya friction coefficient dia lebih kurang, okay, lebih kurang lah. So dia adalah lebih kurang juga sama dengan FC, lebih kurang adalah 0.15. So itu dia punya range dia untuk F dengan FC. Dan of course untuk case ni, sebab kita kena pastikan bila kita ketatkan, dia punya load dia mesti sama dengan Fi. So sebab tu kita boleh replacekan W di dalam equation TU tu dengan nilai Fi lah. Okay, okay, so ini kita akan replace dengan yang, so yang ni kita akan replace yang ni. Okay, this W, okay, F dengan FC kita akan replace di dalam ni, F dengan FC tu yang ni. Okay, dan D kita akan dapat daripada table 15.2 untuk setiap size lah. Okay, dan of course untuk DC, so usually DC ni, okay, DC ni macam kita panggil sebagai collar kan. So kalau kita tengok dekat board, okay, kalau kita tengok board design yang ada, yang ada tu, yang ada washer punya, dia punya prep, design yang ada washer tu. So usually, saya lukis sikit je, macam tu. Okay, so kalau ini adalah size D, okay, this is a D. Okay, so usually size washer ni, ataupun kita boleh sebagai panggil sebagai DC untuk case ni. So DC untuk case ni, dia lebih kurang 1.5 kali ganda D. Okay, alright. So kalau kita masukkan this DC juga, 1.5 kali ganda juga ke dalam equation ni juga, okay, masuk kat situ juga. Okay, so W tadi masuk Fi, okay, F dengan FC masuk 0.15. So alpha N, kalau kita ingat untuk ISO dan juga UNS, alpha berapa? Alpha, ingat lagi alpha? Okay, boleh ingat lagi lah. So alpha untuk case ni adalah 30 dan darjah lah. So kita boleh cari nilai alpha N kalau kita gunakan rumus yang kita dah tengok dalam power scroll tu. Kalau ingat lagi tu, so tangent alpha N adalah cos lambda tangent alpha. So usually untuk setiap size di dalam ISO dan US, alpha N dia adalah lebih kurang sama, tak kisahlah M5 ke M6 ke M12 ke M20 ke M10 ke, usually alpha N dia adalah semua lebih kurang sama. Okay, sebabkan kita punya triangle adalah 30 darjah. Okay, so lambda macam mana dapat? Ok,
Okay, helix angle. So helix angle kita gunakan rumus yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, menggunakan tangent lambda sama dengan okay lead okay divided by pi okay dm. Okay, alright. So dapat lambda. So kita boleh masukkan okay tangent lambda ni ke dalam equation ni. Okay, dan juga equation okay dan juga equation ni. Okay, so masuk tu, masuk tu, masuk tu. Okay, so alpha n dapat daripada sini. Okay, so boleh masukkan dalam ni juga. Okay, alpha n. Okay, semua kita substitutekan benda tu. Okay, dan juga yang terakhir sekali kita pending satu adalah dm. So usually dm untuk kes ni, okay, dm untuk fastener, usually nilai dia adalah this value lah. Dia adalah d minus 0.65 p. Okay, so itu adalah value untuk fastener, dm. Okay, so kita ada semua value ni. Okay, so kita substitutekan semua benda Allah tu jadi macam tu. So kita basically equation tu dia akan tukar jadi bentuk macam ni. So this is a top. Okay, top tu sama dengan saya faktorkan. Okay, something saya faktorkan dia macam mana lah. Dia adalah setengah okay dm over d. Okay, macam tu. F okay plus cos okay alpha n tangent lambda. Okay, itu saya tak masuk nombor lah. Itu kes ni tangent lambda sebab kita ada banyak size kan. So cos alpha n okay tolak f tangent lambda. Okay, macam tu. Plus okay kita panggil sebagai 1.5 bahagi 2 FC. Okay, macam tu. Dan saya dapat FI. Saya faktorkan FI dan kali dengan D. Okay, so kita akan dapat lebih kurang macam tu bentuk dia, form dia. So daripada form ni, so bila kita masukkan semua size, let's say kita tengok size ISO dalam table 15.2, setiap size, kita ada M10 hari tu, M10 kali 1.25, okay, dan juga kita ada juga M10 kali 1.5 juga untuk cost thread. So bila kita substitute semua nama-nama ni, okay, berdasarkan dimension D, okay, DM dan sebagainya, so bila kita masukkan, tak kisahlah apa-apa size lah, M12 ke, okay, M20 ke, okay, tak kisah, masukkan saja benda tu semua. So bila dimasukkan nombor-nombor tu ke dalam equation yang saya buat kurungan tu, okay, so apa akan jadi sebenarnya? Nilai yang di dalam kurungan besar yang saya buat tu, yang kurungan ni, okay, kurungan yang ni, so nombor ni, okay, apa-apa size dia akan dapat lebih kurang nilai dia, okay, nilai yang besar tadi tu. So dia akan dapat, dia akan approach to 0.20. Okay, apa-apa size so masuk dia apa-apa size, masukkan F tu F tu 0.5 tadi kita masuk alpha n masukkan lambda, lambda lebih kurang, okay, D tu berdasarkan table, okay, masukkan. So nilai dia kita akan dapat yang kita kurungan tu yang dalam biru tu lebih kurang nilai dia adalah 0.20. Okey, untuk semua size sebab tu ataupun kita namakan dia 0.20 ni dengan satu pemalar yang kita panggil sebagai K lah. Okey, so bila kita dapat benda tu, so sebab tu kita boleh jadikan equation yang besar tadi dia jadi simplify lah. So tightening top basically adalah K A D F I. So equation yang panjang yang kita belajar TU tu jadi simplify jadi ni. So kita akan gunakan equation ni, okay, sebagai kita punya equation tightening top. Alright, so
Tapi untuk kes kita, kita ada bagi sedikit perbezaan lah. Nilai K tu kita ada dua. Okay. K ataupun kita bagi sebagai top coefficient ni. Okay. So, top coefficient. Kita akan bagi dia dua value lah. So, dia sama ada 0.20. So, ni adalah normal condition. Okay. 0.20. Okay. Normal condition. Okay, maksudnya unlubricated punya condition ataupun 0.15K yang lebih kecil sedikit untuk lubricated condition. Okay, so untuk lubricated condition apa akan jadi nilai F, friction coefficient F dan juga FC, basically nilai dia akan jadi rendah. So bila dia rendah, dia akan kurangkan nilai top coefficient K lah. Okay, K, alright. Tapi untuk normal condition, usually friction coefficient adalah lebih kurang 0.15 lah, F dengan FC. Sebab tu kita akan dapat permala tu, yang besar panjang alah tu, dia akan jadi 0.20 lah. Alright, tengok soalan. So, soalan nak apa? Sama ada nak normal condition ataupun kita lubricated. So, effect of lubricated, dia akan mengurangkan friction coefficient sebabkan oleh lapisan minyak ataupun grease yang terdapat di antara kontak antara kedua lah, antara male dengan female connection lah. Alright, sebab tu dia akan merendahkan nilai top coefficient. Okay, alright, so D rasanya semua orang tadi tu. So D ni adalah size of screw. Okay, size of screw. Okay, ataupun bolt. Okay, dan FI ni adalah yang baru kita tengok tadi, dia adalah preload lah. Okay, so ada ketiga-tiga ni, ada equation ni, torque sama KDFI, kita boleh tahulah. So, bila kita ketatkan, let's say saya kira, mungkin saya kira 500 Nm menggunakan torque range. Torque range ni, tulis je 500 Nm, mungkin kita tahu berapa nilai FI yang akan terjadi di dalam bolt tu sendiri. Okay, so barulah kita boleh quantify. Sebab tu kita perlukan equation T sama dengan KDFI tu untuk pastikan berapa torque yang terhasil. Kita buat berapa torque terhasil menggunakan dial tu, torque range. Okay, ada dial. Dan bila ada result tahu, contohnya 100 Nm, kita akan tahu berapa nilai FI di dalam bolt tu sendiri. So itu kepentingan kenapa kita ada this kind of equation ataupun topik lah, yang kita panggil sebagai bolt tightening and preload. So bila kita bagi torque, so kita akan tahu resultant FI yang terhasil di dalam bolt. Okay, saya rasa cukup saja sampai sini. Okay, kita continue dengan topik yang yang menarik lepas ni. Sebab topik ni yang kita nak tengok nanti, sebab di dalam kelas ataupun di dalam final exam dan juga test, kita akan tanya soalan jenis yang macam ni lah. So, tapi idea yang ni kita akan bawa juga di dalam topik yang seterusnya nanti. Okay, so kita berhenti dulu takat ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Selamat siang. Bye-bye.